Halo, dengan Slay Morin di sini. Hari ini aku baru kedatangan keluarga baru. Jadi, aku baru beli Funtech MK853 Mechanical Keyboard Max Power. Ini variannya yang red switch ya. Kalau kita lihat nih di sini udah dikasih tahu fiturnya yang kita dapat apa aja. Dual shot keycaps, macro supported, terus 22 spectrum mode, ergonomis, wrist rest, habis itu all keys, anti ghost, media keys. Bila kita perlu ya. Si MK853 Max Power itu. Dan satu yang terpenting adalah ini harganya murah, di bawah 500.000 coy. Kemarin aku dapat 350.000-an, itu juga udah sama promo kan, lumayan banget. Nah, ini bedanya apa sih dari yang sebelum-sebelumnya? Ini sih yang paling mencolok di aku, karena yang sebelum-sebelumnya itu fitur volumenya nggak kayak gini. Nih, kalau yang ini tuh kayak bisa diputar gitu, kalau yang biasa kan seperti biasa lah ya gitu. Udah sih kelengkapannya, ada buku garansi, terus lagi kartu garansi. Ya udah, nanti kita coba pasang di laptop ya. Seperti apa? Warnanya juga kayak apa? Guys, kita akan coba untuk colokin di laptop. Kayak apa warnanya? Ini ternyata kabelnya panjang juga ya. Kabelnya panjang banget. Mau ditaruh di mana? Mau di gudang ke? Oh, ini nggak kelihatan, seharusnya ini nyala, tapi nggak kelihatan gara-gara si lightingnya lagi kencang. Coba kita ini dulu. Ini dia, kayak gini. Ini cakep banget. Ini cara matinya gimana? Nih. Ini gampang banget dicopotnya ternyata, dan dia ngasih ininya juga, berarti gampang di replace dong ya kan. Pokoknya mode lampunya itu banyak, apalagi aku cewek ya, kalau ngelihat warna kayak gini tuh wah, seru banget, lucu banget gitu, seperti yang tertulis di sini guys. Jadi dia klaimnya emang mempunyai 22 spectrum mode. Contohnya kayak apa sih 22 spectrum itu? Ajep-ajep. Jadi kalau lagi main, sebenarnya iya, emang aku beli ini tuh emang buat main game sih. Buat kerja juga ini enak banget. Ini kalau kita pijit-pijit nih, lagi ngetik, ini bener-bener lembut banget gitu, kayak empuk banget, gak harus effort gitu pas kita ngetik tuh. Ini bener-bener mantap mania, cakep banget. Dan ini juga tombol volumenya nggak perlu kamu pencet kontrol atau apa, tinggal putar aja, udah kayak DJ nggak sih ini tuh, tinggal putar aja. Terus ini juga bisa ditekan-tekan, ini buat play media player atau pause juga. Ini udah ada di sini woi, lihat tuh. Jadi ini tuh bisa untuk volume, bisa. Habis itu ini untuk tombol playnya tinggal dipencet aja, dan kalau misalnya untuk pause nya juga tinggal dipencet aja. Ini sebenarnya punya beberapa varian warna, ada warna putih, pink, ada tiga warna, ada kalau nggak salah ya, ada warna putih, pink, sama hitam. Aku ngambilnya warna hitam karena emang laptopku warna hitam, jadi di matchingin aja gitu. Kalau kalian emang budgetnya sama kayak aku,
pengen keyboard bagus dengan fitur yang bagus pula dan harganya di bawah 500 ribuan, dah ini paling cakep dah. Soalnya mau dipakai untuk gaming, mau dipakai buat kerja juga itu udah enak banget. Ini bener-bener empuk banget, tau gak sih, kayak mijit-mijit dodol, mijit-mijit jelly, bener-bener ini empuk banget, gila sih sekeren itu. Udah lah, ini murah dan ini wajib masuk wishlist kalian. Guys, nih, kalian tahu gak sih dan aku beli keyboard kemarin, aku juga bantuin sekalian aja ya. Nah, aku baru beli ini, ada Dexel Retro Mouse Mat. Ini ukurannya juga panjang ukurannya, karena kalau misalnya yang kecil-kecil itu kalau main game tuh ya lebih enak kan yang lebar sih, karena kalau apalagi main PUBG ya, kamu harus bener-bener kalau mau fire tuh harus, karena kan ada tekniknya ya, biasanya kan harus gini harus gitu, free banget gitu. Dan ini tebal banget ya, deh ini tebal banget, nyaman banget gitu. Dan tuh dia anti slip juga nih ya. Kalau misalnya kalian mau beli nih, mau beli ini, nanti aku bakalan taruh di description box sama yang ini juga. Ini harganya juga cukup murah, aku nggak bakalan ngasih kalian rekomendasi yang mahal-mahal, murah tapi bagus itu yang paling penting ya kan. Ini aku belinya yang monokrom aja karena aku emang bukan cinta pinggi atau yang kayak cewek banget, enggak. Ini udah cantik banget kan, monokrom dari si keyboardnya juga, apalagi gak ada. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dadah.